suratin sampainya di sana diterima, tapi papanya Dedi baru diperiksa-periksa dan dia rasa mungkin tak tinggi. Ternyata Dedi bilang saya pusing, ingin tidur. Kau jangan sakit saya. Setelah kami tahu Papa Fendi bisa dibawa di rumah sini, karena setahu saya kalau orang yang terkena COVID harus dibawa di pogonya. Semua ini karena kemurahan Tuhan, masih bisa diberikan waktu untuk bisa memanggilnya, memimpin ibadah untuk malamnya. Saya dan Fendi masih bermalam disuruh isolasi. Kami diisolasi di Wisma Alam Raya selama 12 hari. Berkat pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kehidupan keluarga hingga hari-hari mereka ke depan akan jauh lebih baik. Biasa yang dialami oleh keluarga, orang yang mereka kasihi, orang yang mereka sayangi menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memanggil dengan cara yang sungguh luar biasa, di luar dari apa yang dipikirkan pada umum. Tuhan tetap mengasihi keluarga, menyembuhkan, memulihkan ibu kekasih, anak-anak. Bahkan kemarin waktu kita berkunjung sempat hadir Prima ya, dan sekarang kayaknya masih ada. Dan kemudian cucu juga ada. Tuhan panggil satu, Tuhan tambah yang lain. Nah, ini hal yang luar biasa ya. Jadi Tuhan, di balik duka cita ada sukacita yang Tuhan perlihatkan. Makanya kita memang harus menilai bagaimana cara Tuhan. Tidak harus kemudian menilai dengan cara-cara yang buruk saja. Tuhan itu luar biasa. Dia mengambil, tapi kemudian melengkapi tempat yang lain, yang kemudian menjadi penguatan, hiburan bagi keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kematian itu menjadi realita dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita hindari. Tapi apakah kemudian dengan kematian itu kita harus berlarut dalam duka kita yang mendalam? Tuhan punya cara dalam hidup kita untuk memberikan kita tuntunan, penguatan, pengajaran.
yang dialami oleh keluarga di tempat ini. Setelah 40 hari keluarga ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, suami, ayah, kakek, lalu kemudian Tuhan tetap menuntun mereka, menyertai mereka, dan menyaksikan secara bersama dengan kehadiran kita di tempat ini. Balik semuanya itu, mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tak mampu berbuat apa. Mereka bersyukur atas tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Bagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kita berharap dan menyerahkan kepada Tuhan, keluarga di tempat ini terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hari-hari untuk menata yang jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Itu dimulai dari Tuhan. Kita pun juga diajar ini. Mari terus berpengharapan, mengutamakan Tuhan dalam hidup, bagaimana Daud membuktikan itu di hadapan Tuhan. Keluarga pun di sini membuktikan itu, dan kita pun diajar untuk melakukan hal yang sama. Terpuji nama Tuhan. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di surga ini ungkapan syukur kami. Ini pengharapan kami bersama-sama dengan keluarga. Kami percaya engkau mendengarnya. Hamba serahkan semuanya ini di hadapan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yakin saat kau berfirman.